Senin 27 Juli 2020, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw secara resmi menutup pelatihan dan pembinaan bagi 40 instruktur Bintara Noken Polri tahun 2020 di wilayah Polda Papua yang berlangsung di Gedung Elsaman Numberi SPN Jayapura. Kapolda Papua berpesan kepada para pelatih yang sudah menerima materi selama pelatihan untuk menerapkannya kepada calon Bintara Noken Polri di wilayah Polda Papua. Para Bintara Noken nanti yang akan masuk pada bulan Agustus ini. Bersama mereka mengikuti pelatihan selama 2 bulan. Sebelum mereka mengikuti pendidikan dasar. Maksud dan tujuannya yaitu memberikan pemahaman kebutuhan tentang bagaimana berkehidupan kebangsaan, dan juga bagaimana mengingatkan mereka kembali sebagai insan manusia yang memiliki harkat martabat, tapi juga bangga terhadap kepolisian negara yang sudah mereka sepakati untuk mengabdikan diri pada bangsa negara lewat kepolisian negara ini. Perwakilan instruktur dari Noken Mabes Polri Kombes Polisi Langgeng Purnomo mengatakan rasa cinta terhadap wawasan kebangsaan sangat penting bagi para instruktur tapi juga kepada calon Bintara Noken Polri di Polda Papua dan Papua Barat. Melalui rasa wawasan. Rasa wawasan ini rasa tentang Pancasila dalam jiwanya. Kemudian rasa Bhinneka Tunggal Ika dalam jiwanya. Rasa tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam jiwanya. Rasa inilah yang merupakan suatu strategi dalam pendidikan karakter.